Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, adalah Turu Channel. Semoga yang menonton di video ini dikasih kesehatan, kewarasan, rezeki yang banyak, berkah, pokoknya. Mic tadi berarti di sini. Terus kita sambung ke langsung sambung ini. Out ya. Out nanti out ini menuju ke input power langsung. Tapi sebelum kita pasang kabel, kita pasang ini dulu. Resistornya 4K7 out, kita pasang di out dari sini aja lah biar gampang, soalnya ini resistor bekas. Oke, ini udah kesambung ya. Di out kita kasih resistor 4K7, lalu kita sambung kabelnya, kita pakai kabel merah delima. Sambung kabel. Terus kita sambung ini ya. Out dari preamp kita kasih resistor 4K7, kita sambung lagi kabel menuju ke input power sini. Input power sebentar. Oke dulur, ini untuk input powernya udah kesambung. Tadi saya skip soalnya biar enggak terlalu lama, soalnya ini perlu nyopot-nyopot kabel yang lain, jadi saya skip. Untuk out dari preamp kita kasih resistor, saya ulangi, terus kita kasih kabel menuju ke out. Udah, tinggal kita pasang kabel dua lagi, yaitu kabel strom, kabel 12 volt. Ini harus 12 volt ya bro, jangan sampai berhenti. Biar maksimal maksudnya. Kita sambung kabel 12 voltnya dulu, ini yang plusnya dulu. Terus berarti di sini kita cari tempat biar aman, jangan sampai
ya udah ke spin yang lain ya, bahaya soalnya. Ya bahayalah nanti stormnya ambiar. Terus kita sambung ini ya, yang dari 12 volt kita sambung ke sini. Supply yang sudah stabil ini, ada power supply di sini. Saya kasih ini IC 7812 atau IC penyetabil strom 12 volt. Jadi di sini sudah murni 12 volt. Oke, masih bunyi dulur, soalnya ini masih kesambung jacknya. Terus kita sambung kabel satu lagi, yaitu kabel ground. Ground kita sambung di mana ya? Kita sambung dari sini aja bisa. Ini adalah ground ya dulur. Ground di sebelah out ground. Ini nyambung ke sini, nyambung ke sini. Bebas kita mau kasih pin yang mana. Yang penting jalur yang kotak putih ini ada tiga. Ini sejalur di sini. Kita sambung di sini aja. Terus kita cari ground di power ampli. Kita cari ground. Groundnya banyak banget. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di ground tone control, bisa di ground driver. Kita cari yang mudah ada. Ada di mana ya? Sini aja lah. Yang mudah. Oke, telur ini udah kesambung. Tinggal kita coba cari jack mic-nya. Ini mic-nya saya menggunakan mic dynamic Kenwood KW660. Di tempat saya mic-nya harganya 145.000, kemarin saya beli. Oke ya, ini jack-nya kita sambung ke jack yang tadi. Oke, ini masih saya tancepin ya untuk kabelnya. Kabel putih itu masih saya tancepin. Tinggal kita pencet saklar. Ini kita putar di angka 0 dulu potensionya, potensi dari mic. Ini udah bunyi ya, udah ngerr kayak gitu. Kita cek, kita on. On. Terus kita putar potensio preamp. Bunyi ada lur. Kita cek. Halo. Cek satu, cek, cek low, cek. Cek satu, cek. Cek satu, tes satu, dua, dicoba cek. Cek, cek, cek. Cek, cek. Cek satu, cek. Oke, ini kalau kebesaran feedback dulu. Cek satu, cek, cek satu, cek. Oke, kita kasih MP3 ya. Bentar. Oke, dulu kita langsung kasih musik ya. Kita langsung kasih musik. Ini mana lubangnya? Cek satu, cek, cek lah, cek satu, cek satu. Oke, telur kayak gitu. Ini udah kesambung, udah bunyi tanpa grounding, tanpa noise, plus bersih lah. Dalam mimpi.
jangan ganggu tidurku. Oke lah ya, gitu aja dengar, ini udah bunyi pakai sambung. Ini preamp biasa, preamp tanpa echo, preamp tanpa echo. Jadi hanya sekedar mic bunyi. Kalau kita mau tambahin mic tambahin echo juga bisa. Kita pakai digital echo ya. Ini kan hanya mic biasa. Tapi ini udah cukup buat acara di rumah seperti yasin, tahlil dan lain-lain. Acara di luar sudah oke lah. Karaokean juga bisa di rumah, daripada kita karaokean di mana-mana ambiar nanti. Cek sedu. Biar harapan bersama denganmu kini semua hilang dan diriku telah pergi, tak mungkin kembali. Oke dulur, kayak gitu ya. Jadi untuk penyambungan preamp-nya mudah banget. Untuk para pemula pasti bisa lah. Saya yakin pasti bisa. Oke, kayak gitu aja. Banyak kesalahan, mohon maaf. Kalau ada yang mau tanya ya silahkan tanya aja di komen-komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.